Iya, nalarnya oke. Turunin, diputar, ya. Bahan dasar udang, ya. Bahan dasar udang. Ya. Sisanya sempurna dalam keanggunan. Lomba matok bahan dasar udang. Motif Sisanya ini menggunakan motif lilin, motif marigold, motif padi, ya. Dan jangan menutupi gamis karena motif dari Sisanya sudah bagus. Yang ingin menambah koleksi silakan. Hari ini kita kasih potongan harga khusus, ya. Nanti dan kemana-mana kita akan umumkan siapa yang mendapat hadiah kuesioner, ya. Dua orang yang mengisi kuesioner kita kasih hadiah, ya. Dari juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan 1 semua ada hadiah. Hebat satu. Nama sekian ya kita juga umumkan. Bawang Bombay. Harum ya bu ya, udangnya tuh mantap. Wah, udang. Wah, super. Saya kasih tahu ayo, kalau masak udang ya, untuk udangnya lebih enak rasanya jangan terlalu matang. Ya, masak udang itu jangan terlalu matang ya. Iya, mantap baunya dah. Tuh, ada yang pakai santan. Ada yang pakai garam. Bumbunya macam-macam bawahnya nih. Ini hari pintar-pintar semua nih. Dari tim Yaya yang tampil tadi, kita hanya ambil dua. Tim Yaya yang lucu, yang menarik dan heboh. Ya, kita kasih hadiah kenang-kenangan juga dari Vicenza ya. Nanti kalau masakannya sudah kumpul semua, kita ikut ikutnya rame-rame ya. Jadi tahu. Hasil masakan jangan lupa taruh di nama-nama masakan yang sudah kita catat ya. Nama timnya ada di sana ya. Berdasarkan tim. Taruhnya di Maries ya, Dania. Oke, tadi mau nyomot pakai apa? Oh, taruh hasil masakannya berdasarkan nama tim dan
Helmnya jangan lupa bu, dilipat kembali ya, dikasih ke Mas Irwan ya. Karena ya, kita masih ada rute yang ke 111 ya. Rute untuk hari ini kita sampai tahun 2014 berjumlah kurang lebih 150 untuk tiap area ya. Harum ya. Nanti setelah lomba masak kita akan umumkan siapa yang mendapat juara lomba masak dan hadiahnya serta kegiatan yang terbaik lucu ya dan heboh. Ya, rapi ya, baris. Buahnya cukup, enggak usah ditambahin lagi. Buahnya udah ditambahin, enggak ada.